Assalamualaikum. Apapun yang hidup pasti bergerak, dan apapun yang diam, statis, maka pasti mati atau akan mati. Maka dalam kehidupan kita harus bergerak. Bergerak terus, dinamis, dan menghasilkan sesuatu. Karena kalau Anda diam, berarti tidak ada karya, tidak ada sesuatu yang dihasilkan. Dan artinya itu pertanda Anda akan mati atau mati, dan tidak ada lagi orang yang bisa Anda berikan manfaat. Kenapa kita bisa bergerak? Di antaranya karena jantung kita berdetak. Bayangkan kalau jantung kita diam, berarti darah kita tidak beredar.